Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kita lagi berada di sungai ya, di sungai di daerah Karawang ya teman-teman. Jadi saya ikut sama Bapak Udin penangkap ikan sapu-sapu ya. Di sini lokasinya. Kita langsung ke bawah aja ya teman-teman, karena Bapak Udin bersama mertuanya sudah ke bawah ya teman-teman. Ayo. Nah, di sini teman-teman ikan sapu-sapu sangat banyak di sini. Bau. Kenapa saya pakai masker? Tidak gak tahan air limbahnya, sangat bau banget. Penasaran ya? Biar tahu itu caranya gimana dan menggunakan apa. Ayam itu gabruk sekaligus ke. Deh, lah ulang deh. Lauk mah. Ada kan di jet. Yang benang mah diwal di jaring, Bah. Lauk kan jalan. Di jaring mah kan paralit. Apa lagi malah raju gitu. Ya gitu ti bangsa gunung sagunung. Kahayang mah waktu teh berang peting anu ngageingkeun urang pasa sirih kekepan ngahelas kaleungitan ngorejat lieuk eueuh. Dua. Ini dia Bapak Udin, si penangkap lauk sapu-sapu per hari mendapatkan 50 kilo. Lamun ke lobanya, Bah. Lamun ke apa? Tiji jajan sepotong. Tuh. Keureuweuh ieu teh. Biasana mah sakali ngangkat menang 5 ton mun cek wadul mah. Apes meureun nya, Bah, udah ngilu nya. Masih uen apes. Aing jadi katuding wae apes. Ayo, itu Pak ketika nih, Pak. Senang kemana ya, Nak? Ayo tempat tentunya, Pak. Lauk, Nak. Sabat, urang ngaleos. Ngalarajet, cinta urang. Alungkeun, Pak. Alungkeun. Nah, disinilah tempat menjala ikan, ya, Pak. Kampung Cirajag. Hah? Kampung Cirajag. Oh, itu di Cirajag? Lomba-lomba ini. Jirat-jirat. Oh, Pak. Dia mau sia-sianya, hasilnya aja, ya. Mau menyanyiakan tekos kawas tadi.
Lewahan pisan tadi mah ya. Nah, di dia lewih pisan banyak ya. Bapak lungkul mulu lauk lu sekali lu mana? Lauk selain ti lauk sapu-sapu, ayo lauk lain bah. Tuh, bahas bola. Oh, bapak ini kadarinya sama tak? Ayo tuh. Kalau kemudian harana. Inilah hasilnya. Sekali ngerungkup langsung dapat banyak. Hebat nih si bapak ini. Banyak sekali ikan sapu-sapu buat bakso ikan. Coba jos nih gitu. Lain jalan aboratnya, eta we. Ina iya nanya, jero apa? Menang tuh bah? Wah, banyak rob. Tadi gagal, sekarang kita mau coba lagi. Ah, mantap, eta mah bah. Lihat teman-teman, ikannya pada banyak. Syabas. Mendapat dua. Wah, nang tuh bah. Nang salty. Lihat banyak ikan jurung-jurung ya. Nah, sekarang saya teman-teman lagi berteduh dulu di pos ini. Bukan di pos ini, namanya apa sih? Sekarang ini saya lagi berada di Cirejag ya. Kenapa nah si Bapak Udin lagi di situ sono tuh? Sono. Jalan dulu ikan. Saya nunggu di sini ya, teman-teman. Lumayan sih tadi. Dari situ dulu tadi daerah Karawang ke situ cuman dapat sedikit ya, langsung pindah ke sini ya, mudah-mudahan ya, pada dapat banyak ya teman-teman, soalnya si Bapak Udin sekarang jadi penjala ikan ya, asalnya kerja di pabrik karena habis kontrak, jadi kesehari-harinya menjala ikan buat biaya hidupnya ya. Paling per hari kalau banyak pendapatannya dia sampai 15 kilo, 20 kilo kalau lagi banyak, itu terima bersih ya. Dagingnya doang 15 kilo. 15 kilo per hari. 15.000 ya per hari kalau banyak. Ya kalau gak ada ya gak ada ya, kata Pak Udin ya, harus gimana lagi, kerja pabrik enggak,
jadi kesehariannya cuman tangkap ikan sapu-sapu buat basuh ikan ya. Oke teman-teman, kita mau ke sini lagi ya. Pak siapa? Kemana pak? Siapa? Panas banget ya. Lumayan ikan-ikannya pada susah sih ditangkapnya. Ya kelihatannya ikannya keluar ya, keluar ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Tapi pas di jala pada gak ada, mungkin ikannya masuk ke dalam lubang-lubang. Nah teman-teman, kita akan review ya ikan sapu-sapu ini. Ikan sapu-sapu ini bisa disebut, kalau waktu dulu disebut ikan industrial ya teman-teman. Ikan sapu-sapu ini memiliki sisik kisik yang tebal dan keras. Ikan ini bisa dimakan, tapi kalau ini mau dimakan tidak segampangnya kayak ikan-ikan biasa, harus pakai golok ya. Nah, ya, Pak. Ini mah. Minum. Hah? Minum. Ini mau lah. Hah? Nganjuk ya. Nganjuk. Eh, minum aja. Nganjuk ya. Aduh. Itu dah Nokia teh lain etanya, Pak. Lo keluar negeri nya. Aduh, kia. Oh, ya. Luar negeri teman-teman. Lain maksudnya lain asli si dia luar negeri. Aku takut karena nggak tumbuh. Oh, beli dong ya.